Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Gavin. Nah kali ini kita bakal main Brawl Star. Nah, nih lihat ya jagoan aku, dan aku trofinya sudah 3.821 dan hampir ke 50 koin dan satu lagi bakal buka tik. Dan aku bakal milih jagoan untuk memain. Oh ya, sebelum kita bertarung, jangan lupa like, subscribe, komen yang bagus, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari channel saya. Oke. Kita pilih showdown duo saja sama orang lain ya. Oke. Kita akan memainkannya. Oke, di sana. Ayo. Wow. Oke. Itu ada musuh. Aduh, hampir. Ada robot. Mati dah. Oke. Cepat. Ya kalah deh, peringkat 3. Tapi dapat 3 trofi. Hampir level 12 nih. Oke. Sekarang kita pakai siapa ya? Pakai si Bibi. Duo lah. Main ini lagi duo. Oke, ambil di sana. Teman saya memakai siapa ya itu? Ya, kena serangan. Oke, kita mainin Bubble Gapis. Big double. Ya, mati ya. Oke, teman saya itu gimana? Tapi bukan teman juga itu. Oke, saya bangkit. Dan menang. Peringkat 1. Yeay. Oke, coba kita lihat log laga saya ya, dari awal sampai akhir. Oke, set. Tetap aman.
Wih, coba kita lihat papan peringkat lokal saja, nggak usah global. Sesuai trofi, yang ke satu itu pemainnya siapa? Gengnya geng Galaxy. Ah, belum ada jagoan. Belum punya. Sekarang kita main satu laga lagi. Memakai jagoan yang bernama jangan pakai yang Kai. Kita pakai Nita. Dan saya sudah punya gadgetnya. Nih, gadgetnya yaitu namanya tapak beruang. Nita akan memerintahkan beruang kesayangannya untuk memukul bumi hingga mewujudkan lawan. Amunisi gadget perlaga 3. Berarti cuma 3 kesempatan ya untuk memakai gadget ini. Ganti kita pakai acara buronan kue lapis. Oke. Oke, nanti kita pakai gadget kalau saya sudah membangkitkan beruang. Oke. Tunggu sampai kesempatan saya. Kesempatan pakai gadget. Iya, mati dah. Oke. Wah, nggak ada sinyal. Saya tidak boleh menyerah. Nggak ada sinyal. Kita langsung serang. Tembak tuh yang memakai brok. Aus. Saya juga mati, guys. Hati-hati makanya. Suara yang gak kelihatan. Pakai beruang. Mati dah. 2-1. No, pertandingan selesai. Wey, saya MVP. Token laganya habis. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.